Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabi ajmain. Apa khabar kawan-kawan? Dalam segmen bicara Ustaz J, didoakan kawan-kawan semua dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala selalu, didoakan dengan penuh kebaikan, penuh keselamatan, kesejahteraan. Terima kasih kerana sudi menonton segmen bicara Ustaz J, satu perkongsian berbentuk tazkirah yang insya-Allah santai, padat namun memberi manfaat. Okey. Untuk segmen kali ini, Ustaz J nak kongsi sikit-sikit lah berkenaan dengan ada satu isu baru-baru ni, berkenaan dengan permintaan ataupun yalah, permintaan lah sebenarnya daripada beberapa orang untuk minta Ustaz J bicarakan berkenaan dengan respon pendapat cuti pada hari Jumaat. Maknanya mudah cerita macam ni lah. Ada orang minta Ustaz J kupas sikit berkenaan dengan bagaimana pendapat Ustaz J kalau cuti mingguan tu, weekend tu, hujung minggu tu ditukar pada hari Jumaat. Maknanya Jumaat dan Sabtu, Ahad tak kerjalah, Ahad kerjalah, maknanya Ahad tak cuti. Okey, alasan yang diberikan ialah antaranya supaya memudahkan untuk mendirikan salat fardu Jumaat, kemudian tak kelangkabut untuk masuk kerja. Yang kedua, yang ketiga, dapatlah mungkin ayah-ayah ni bawa anak-anak sama-sama mendirikan salat fardu Jumaat. Okey. Suka saya ataupun Ustaz J kongsikan juga berkenaan dengan satu dalil pada firman Allah Subhanahu taala dalam surah Al-Jumu'ah ayat yang ke 9 dan 10. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ah fas'au ila dzikrillah wa dharul bay'a dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. Maksudnya, wahai orang-orang beriman, bersegeralah kita pergi melaksanakan salat fardu Jumaat ni. Bersegeralah ya, yeah? Dan apa namanya, bersungguh-sungguhlah kita dalam kita mengingati Allah Subhanahu wa taala. Wazharul bai', dan tinggalkanlah urusan jual beli. Maknanya segala urusan muamalah, jual beli, komunikasi, tinggalkanlah. Zalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Dan demikian tu sebenarnya baik untuk kita kalau kita mengetahui. Okey. Dalam ayat yang pertama ini, ayat yang saya bacakan yang kali pertama ni, menjurus berkenaan dengan anjuran ataupun unjuran, cadangan, saranan daripada Allah Subhanahu wa taala, perintah daripada Allah Subhanahu wa taala untuk kita meninggalkan transaksi muamalah, transaksi komunikasi. Bila sampai waktu untuk mendirikan salat fardu Jumaat, bukanlah maknanya sepanjang hari tak boleh berniaga, tak boleh kerja, bukan begitu. Tapi bila sampai masa, contoh katalah sekarang Zuhur ataupun Jumaat masuk pukul 1, pukul 12 tu kita dah standby lah, kita dah bagi masa untuk ibadah gitu. Yeah? Kemudian siap semua urusan ke masjid. Yeah? Bagi fokus pada urusan Jumaat. Lepas pada masa yang sama, fa'idha qudiyatis salah, bila selesai sembahyang Jumaat tu, apa Allah kata? Fantashiru fil ard, bertibaralah atas muka bumi ni, berjalanlah, beraktiviti macam biasa. Wa bertahu min fadlillah, raihlah sebanyak mungkin kurnian-kurnian Allah Subhanahu wa taala. Wa zkurullaha katsiran la'allakum tuflihun, ingatlah Allah dengan sebanyak-banyaknya, mudah-mudahan kita boleh kejayaan. Jadi sebenarnya kalau kita sebenarnya kerja hari Jumaat tu, bagi saya lah, saya pribadi taklah mengganggu kita untuk mendirikan salat. Pokok pangkal diri kita sendirilah kawan-kawan. Kalau jenis orang kaki memang tak semayang tu, culas dan mengelak nak semayang tu, bagilah hari apa pun, memang dia malah nak semayang. Yeah? Yang perlu kita perbetulkan ialah mungkin pimpinan-pimpinan kita di pejabat, bos-bos kita, di kita sendiri, dan juga ialah pemimpin-pemimpin di peringkat atasan. Kita perlu semai minat kepada ibadah, kecenderungan kepada ibadah ni bukan pada waktu Jumaat saja sebenarnya. Waktu-waktu yang lain pun sama juga. Ibadah puasa, baca Quran. Sekarang alhamdulillah, trend saya tengok kebanyakan pejabat hari Jumaat ada kuliah duhanya, ada santapan-santapan rohani dan seumpamanya, mungkin membaca maksurat dan seumpamanya lah. Jadi daripada segi sisi yang kata mengingati Allah tu, insyaAllah kalau kena pada pimpinan yang baik, bos-bos yang baik, perisian-perisian seumpamanya itu ada di pejabat, nak dengan tak nak je. Ada setengah pejabat buat kuliah zuhur kalau selain pada hari Jumaat.
Ada setengah tu kalau jemaat kuliah zuhur ditangguhkan untuk lelaki. Ada pula kantinnya kuliah zuhur khusus untuk muslimat. Ada satu kawan tempat dia pula, tempat kerja saya tahu ni, bank lah tak salah saya, ada kuliah asar pula. Maksudnya sebenarnya ada, cuma pokok pangkal kita sendiri. Mungkin kalau dengan kerja hari Jumaat ni, kita nak ponting segan sikit lah kot, sebab kawan-kawan tahu kita tak sembahyang. Itu antara cadangan ataupun sekadar perkongsian Ustaz J. Terpulang kepada kita sendiri sebenarnya macam mana kita nak bentuk ibadah kita, macam mana kita nak corakkan ketaabudan kita pada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang penting kita kena faham salat Jumaat itu fardu, kerja ke tak kerja ke wajib kita menunaikan. Kita kena tanya saya peribadi, elok kerjalah hari Jumaat. Kadang-kadang kalau ada, kalau kita cuti pula hari Jumaat, ada pula orang nak bersafir pula hari Jumaat pun tak sembahyang Jumaat juga. Setengah-setengahnya lah. Dan sama-sama kita fikirkan, yang baik ambil manfaat, yang tak berbaik kita ambil pengajaran sebagai sempadan. Terima kasih atas doa dan sokongan pada segmen Bicara Ustaz J. Teruskan mendukung, mendoa dan juga memberi sokongan. Mudah-mudahan dalam rahmat Allah Subhanahu Wa Taala sekali. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.